tahun 2006, judul novelnya Hubu, diterbitkan Gramedia 2007. 2007, penghargaan ke pertama ya? Oh, ya. Pencarian jati diri seorang santri desa. Santri ya? Iya, latar belakangnya santri sama Surabaya, desa sama Surabaya. Di awalnya dia adalah pewaris sebuah pesantren di desanya, tapi dia ingin keluar dari cangkang itu, terus ke Surabaya melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Padahal dalam tradisi keluarga itu tidak ada. Oh, harusnya? Iya, harusnya. Oh, pada pesantren lagi ya, begitu ya. Begitu sampai di Surabaya, dia apa namanya menemukan banyak sekali tantangan yang akhirnya mengusik. Nurani ya, hatinya ya. Macam-macam, dia juga larut, dia juga ingin bertahan. Ya itulah, intinya di situ. Satu titik, dia terjatuh dan akhirnya dia ekstrim, dia memutuskan hubungan dengan masa lalunya. Sebenarnya konsepnya itu ada lompatan alur. Jadi selesai pada awal pencariannya di puncak, langsung itu digantikan sama anaknya. Anaknya juga mengalami problem sama, jadi istilahnya ada genealogi yang menghubungkan antara bapak dan anak, tapi tidak genealogi dalam arti keturunan, tapi juga genealogi ideologi. Ideologi ya, ya. Oh, begitu ya Pak ya. Ya, memang awalnya dari fakta, tapi kalau itu biasanya seringkali dipertanyakan ke sana ketika gitu ya. Ya, beda, kebetulan ya. Ya di lingkungan saya di rumah itu kan memang santri, kemudian apa namanya? Saya bergaul dengan orang-orang yang memang punya apa namanya? Ketertarikan di dunia itu. Kebetulan ketika ya banyak sekali kawan-kawan itu juga ternyata background-nya bukan santri. Tapi santri bukan santri desa, ada santri. Oh ada ya, ketika apa tuh? Ya, kan santri dari judulnya Hubu. Hubu itu kan cinta hubu ya. Oh iya, saya kasih tambah bu karena untuk ya bumbu-bumbu ya. Oh ini maksud saya itu ada lanjutannya gitu kan. Oh begitu ya, ini tahap satu. Jadi sekarang sedang buat yang lanjutan ya. Ya ada yang ketiga. Oh sudah ketiga ya. Yang kedua masih di penepir, yang ketiga sedang diproses ya Pak ya. Oh saya sendiri nggak pernah berpikir bagaimana novel saya laku. Yang penting saya sudah serius di situ menulisnya. Kemudian saya mencurahkan apa yang saya kira secara konsepnya kan konsep dan bagaimana eksekusinya itu nyambung. Gitu ya. Soal ya bagaimana novel yang hasil sayembara penulisan sastra tidak laku di mana-mana kayak gitu. Seperti itu ya. Iya, soalnya kan ada seperti seni, ada seni film yang seni film festival di sini juga gak laku. Betul ya. Terus beberapa seni yang benar-benar dalam arti tidak memihak pada budaya masa, tidak masuk ke wilayah budaya populer juga gak laku. Iya. Ya, jadi memang kalau di sana ada istilah seni tinggi, ada seni masa, kan? Iya. Repotnya, saya pikir di sini juga gitu lah. Repotnya, sini kan ngikut sana. Betul. Terus ya. Kemelekan sastra masyarakat juga, ya bukan ini menyalahkan masyarakat. Memang betul, ya. Tradisi membaca kita sendiri juga belum. Ya tinggi ya, gitu. Belum ya. Terus kita juga dididik tidak ada semacam kurikulum yang mengarahkan untuk menyukai sastra serius. Betul ya Pak ya. Ya.
sebenarnya ada, kita sedang terjangkiti sebuah masalah besar di lingkungan perguruan tinggi. Yeah. Dengan perubahan Fakultas Ilmu Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Dengan diubahnya itu, maka paradigma memandang sastra juga berbeda. Begitu, kalau dulu ya, sastra dipandang secara susunan unsur-unsur yang membentuk menjadi sebuah bangun wacana, sekarang kan enggak. Sastra dipandang bagaimana sebuah karya itu mengandung unsur-unsur budaya yang levelnya sama dengan yang lain. Ya, seperti seni yang lain. Jadi kalau sastra itu tidak ada nilai budayanya, ya tidak dijadikan secara sastraan, secara tekstual itu hampir lebih. Sekarang arahnya ke situ. Jadi lebih bagaimana sastra bisa menjadi representasi kelas-kelas tertentu, budaya-budaya tertentu, dari segi sastranya tidak dilihat. Makanya ada kajian head culture status itu dan macam-macam kan itu. Itu imbas besar. Makanya ketika ada peneliti yang tiba-tiba ngomong, ayat cinta itu adalah puncak-puncak sastra Indonesia. Yang ngeri ngomong kayak gitu. Iya, iya, betul. Kalau kita lihat dari segi struktur kesastraan, hancur itu. Betul. Itu jatuh populer Islam. Betul, iya. Cuma orang-orang kan kadung senang, kadung apa lah. Kecuali kalau patokannya memang dia dalam pandangan culture studies. Kalau culture studies ngomong kayak gitu gak apa-apa, karena itu representasi dari apa namanya, budaya lintas budaya Islam, ya. Iya, ya, betul, ya. Berbagai hal. Iya, kayak gitulah. Apa itu? Oh iya, oke. Okay. Yeah. Saya ngambil S2 di IAIN 9 April. Oh iya, iya. Awalnya gitu. Saya merancang tesis tentang pertemuan Islam Jawa. Jadi ingin mengkaji beberapa karya kuno kita, karya-karya sastra Jawa lama kita seperti Serat Bukulucu, Termu Gandul, Suluk Syekh Abdul Jalil, dan macam-macam yang dianggap di luar mainstream pergerakan di Jawa. Jadi mereka meyakini bahwa sinkretisme Jawa itu sebenarnya masih belum utuh, tapi proses. Nah, tiba-tiba saja ketika membuat tesis itu meloncat dalam pikiran saya seorang tokoh. betul ya. Memang karena suntuk itu ya Pak ya, jadi muncul ya, sesuatu kreativitas lain ya, gitu. Tiba-tiba tokoh lagi. Ada itu tokohkan gitu. Akhirnya saya buat itu saya ya terjadi. Waktu itu masih wartawan memorandum, menggerakkan komunitas. Waktu itu saya menjadi ketua forum studi sastra dan seni luar pagar, kemudian sekolah, akhirnya saya bikin. Sebenarnya kalau dalam proses kreatif itu kan prosesnya mengumpulkan bahan, perenungannya itu kan yang lama, kita baca betul, itu betul, ya. Lama. Tapi begitu ada stimulus, ya sudah, kita tidak tahu berapa lama, bagaimana saja idenya begitu ya. Tapi istilah riset itu saya pikir ya sejak awal kita riset. Pengamatan kehidupan ya begitu. Memang kan kalau penumpahannya mungkin 2 minggu juga bisa, betul, ya Pak ya. Ya betul. Jadi, hanya itu perenungannya itu yang lama. Ini asli mana? Ya, asli Lamongan. Asli Lamongan. Iya. Lamongan ya Pak ya. Lamongan. Kira-kira berapa tahun yang lalu kita tahu di mana? Oh, saya Lamongan. Pendidikan ya Bu. Pendidikan yang penting. Oh ya silakan. Oh pemwakilan ya. Terima kasih banyak Pak Mas Yudi. Kalau boleh nanti disambung lagi.